Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman semua. Saya mau ini Mio. Kalau di gas pertama pagi dia ada bunyi kayak tikus. Nah sekarang mau saya bongkar apa benar ada tikus di dalamnya, apa emang ada komponen yang harus diservis apa diganti. Oke, kita mulai. Kita siapkan kunci 8T. Pakai kunci L dia udah diganti. L4 semua. Kotor teman-teman. Yang atas pakai kunci 8. Pansok. Thank you.
Gua kebuka satu-satu. Buka stepnya dulu. Kalau stepnya nggak dibuka, ini bisa mentok sini, bos. Oke, sekarang tinggal pakai telap. Bautnya lumayan banyak banget, seueur pisan. Aduh. Dengan bautnya hampir udah semua. Baut belakang belum.
saya terakhir di bukanya buat tahan. Oke, wah lumayan kotor sih. Oh ini dia teman-teman, pentelnya ngegesek ke sini sehingga dia bunyi. Yang mengakibatkan bunyi kayak tikus ternyata penbelnya udah kendor ngenain ini. Nah, bloknya gesekan sama blok tutup sepiti dan awalannya juga awal digas geredek ini. Tapi kalau udah panas motor geredeknya itu hilang. Cuman bunyi tetap ada kalau ditanjakan, terus abis lewat tanggulan kita ngegas dikit pasti bunyinya ada. Yaitu pendelnya udah tua, udah kendor. Kita buka dulu. Kuncinya kunci 24. Kunci shock 24. Ini bikin teman-teman menggunakan alat seadanya. Bukanya dibentak aja. Kotorannya licin ya, licin nggak itu teman-teman. Nah, kotor jadi geredek. Kotor teman-teman. Garis di kampasnya bergaris, kayaknya ada kotoran nyelip di sini, kerikil apa besi apa apa ini. Jadi bergaris. Pendelnya cuy, udah tua begini. Apakah ini mau diganti apa dipakai lagi? Mana lagi ya?
12 kunci 17. Kita tahan aja, kalau nggak punya tracker kita tahan pakai kunci shock yang panjang. Caranya ini ujung shock taruh di sini, ganjelin ke sini. Nah, yang ini pentokin di sini. Teman-teman, enggak begini. Yang ujung pentokin sini, yang bawahnya di puli di rumah roller. Kalau enggak ada tracker, lepas ya, kaget. Nyangkut baru dah. Kalem aja, kalem. Gak usah buru-buru. Tekan ke depan biar. Jangan lupa kunci shocknya diambil lagi. Yang kotor oke teman-teman, kita bersihkan dulu ya. Ternyata ya teman-teman, bunyi yang gerecek sama bunyi kayak apa ya, bunyinya cik kalau di gas itu kayak tikus, yaitu fan bell yang udah mulur, udah retak, jadi sehingga dia udah mulur memanjang mengain ini blok CCTV, makanya dia bunyi ini. Dan yang gerdek itu, ini mangkokannya licin karena ada kotoran dan ada gemuk yang keluar dari seal puli dalam, sehingga dia nempel di sini dan mengakibatkan licin, tarikannya jadi kasar, jadi geredek. Nah, muncul bahasa Inggris nama ngageredek di gasna tenunahun. Nah, pendelnya harus diganti. Nah, ini udah bersih, kita bersihin. Solar masih bagus. Nah, ada rembes dari sini, mungkin ini gemuk udah kelamaan menjadi cair sehingga nyiprat ke dia.
asupkan kampas ganda, jadi mangkokannya licin. Oke teman-teman, jangan lupa tombolnya, loncengnya, dan subscribe dan komen. Pelan sedikit aja, jangan ditekan. Tarikannya geredek dan bunyi kayak ada tikusnya, yaitu ternyata masalahnya di pen bel udah mulur, kampas gandanya kotor, mangkokannya kotor sehingga dia geredek, dan yang bunyi ini dia pen bel kena ke tutup CVT. Oke teman-teman, kita tinggal tunggu perakitannya lagi.